Makannya makan. Asik, masih di Cisar Ramen. Di sini tuh ada ramen yang Hauce. Hauce benar kepitingnya tuh. Ini apa namanya? Ini Krabby Baby Ramen. Salah satu yang aku penasaran banget karena lucu, kepiting utuh iya, ya. Dan masuk ini, situ yang kecil-kecil itu. Aduh. Kelihatannya kepitingnya bisa langsung kriuk-kriuk kita makan langsung gitu deh. Kalau yang aku ini truffle ramen ya. Nah, ini ada truffle oilnya. Terus udah gitu ditambah sama telur-telur ini nih, telur-telur ikan. Mantep gak sih? Wanginya aja udah berasa banget gitu. Ditambah ada corn ribs-nya juga, ada gyoza juga, dan tamago butter dengan berbagai topping yang berbeda-beda. Udah deh, kita sikat ya biar cepat makan. Udah lapar banget. Nih. Kita makan. Aduh. Wow, di mulut tuh pecah gitu rasanya tuh. Ada sedikit-sedikit pedesnya, tapi nggak terlalu pedes. Terus gurihnya, kentalnya, aduh, enak banget sih kelihatannya. Ini kita sikat aja. Yuk. Ini parah banget. Aduh. Kepitingnya crunchy banget. Wanginya rich banget. Truffle oilnya tuh wanginya bikin kita tambah selera makan. Aduh. Mendingan kalau ini agak sedikit pedas dan ada aroma nati kacang-kacang gitu. Kayaknya ini pakai kacang wijen deh. Kuahnya super duper kental, tapi pas masuk ke mulut ngeblend banget semuanya sama mie-nya, sama kacau sih ini, kacau-kacau. Ramennya udah mantep banget. Sekarang kita sikat side dish-nya. Ini ada apa aja? Ada tamago platter. Di sini ada tamago mentai, terus ada tamago yaki, ini yang original, dan tamago truffle. Ini mirip-mirip sama ramen yang tadi kamu makan ya? Mirip-mirip ramen aku tadi ya. Oke, kalau di tempat aku ini ada gyoza, dan yang ini unik. Ini ribs, corn ribs ya. Mari kita makan. Uhuy. Aduh. Cakep nih. Aduh, mantap nih gyozanya nih. Kita cobain dulu gyozanya. Tuh lihat isiannya. Ini ada ayamnya. Ada jahenya dikit. Gurih banget. Jadi pas di krek, nyes. Kaldu-kaldu ayamnya tuh kayak ngeluber di mulut gitu loh. Kayak, enak banget. Dia di luar crunchy, dalamnya lembut gitu ya kelihatannya. Enggak gitu crunchy sih. Luarnya juga lembut banget. Cuma pas bagian panggangnya ini aja ada tipis banget sih. Panggangannya enak banget. Mantap. Mau cobain tamago mentainya. Waduh, udah tempting banget dari tadi. Sedap banget nih kayaknya nih. Bagi pecinta mentai. Jadi dia yang rasanya sedikit manis jadi balance dipaduin sama si mentai. Waduh, sausnya. Enak banget tuh kayaknya. Oke, sekarang aku mau cobain ini nih yang penasaran banget dari tadi. Jagung tapi bentuknya kayak pelangi. Ya kan? Gemes. Kayak bando. Kayak bando, iya betul.
Oke, kita cobain. Ini kayaknya ada bumbu-bumbunya nih. Ya tuh. Pakai bumbu balado. Oh iya, enak banget. Biasanya ya, kalau makan jagung tuh kan gini. Susah kan? Ini tuh tinggal direnggangin sedikit. Tinggal direnggangin ya patah. Ini buat yang tinggal direnggangin langsung hang. Yang takut gigi yang kenapa-napa, ini tenang aja, ini lembut banget dan effortless banget makannya. Ya, benar. Waduh, para pencari makan di sini emang enak banget, mantuliti, mantuliti. Semuanya gak ya, enggak ada yang failed ya. Parah banget kalau tadi. Enggak perlu bingung mau milih apa, merem juga. Iya, benar. Ramennya semuanya enak, apalagi tadi yang ada kepitingnya, ada truffle-nya, terus udah gitu yang kuah hitam juga. Waduh, mantep banget. Semuanya punya ciri khasnya masing-masing, walaupun sama-sama rich, tapi tetap kuah kaldunya tuh berasa banget kayak. Benar. Kuah yang dimasak lama ini benar. Iya, rich banget ya. Pokoknya Ichisan Ramen, mantuliti. Wajib banget masuk ke Instagramnya kita di Nyari Makan BTV. Nah, buat kalian nih yang nyari rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan yang enak-enak, yang mantul-mantul, pokoknya yang viral-viral, langsung aja ke Instagramnya kita di Nyari Makan BTV, oke? Okay? Abis ini kita kemana lagi nih ya? Abis ini kita mau makan lagi dong, pastinya. Masih kita butuh yang manis-manis lagi. Yaudah, tetap di Nyari Makan, jagoannya makan.